Boruto. Oke guys, kembali bersama saya Jangan Perbi. Eh, teman-teman, so jadi di video kali ini kita mainkan game Naruto X Boruto Ninja Full Tricks ya, teman-teman. Oke, jadi di video kali ini ya kan, sesuai thumbnail, kita akan memakai karakter yang bernama Uchiha Itachi, kakak dari Uchiha Sasuke ya, teman-teman. Oke, enggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ya, teman-teman ya. Gile. Nice banget dah pokoknya. Set karakter ini banyak dinamidamin ya, teman-teman ya. Bukan dari kaum para pria doang, para wanita juga tergila-gila dengan kaum Itachi ini ya kan. Gila dengan gayanya Itachi, maksudnya mantap kali ya kan, teman-teman. Kita tahu sehebatnya dan sepintarnya Itachi itu gimana kan. Dari masih bocil ya udah jadi anu dia, bos. Jadi udah jadi ninja hebat lah pokoknya, gitulah Itachi ini ya kan. Oke, langsung aja kita ke mission ya, teman-teman ya. Kita ke reguler Shinobi Selection ya kan. Dan di sini ada tiga mode ya, teman-teman. Itachi ya, ada ya. Bentar, gimana nih Itachi ini. Ada tiga mode Itachi, teman-teman. Nah, ada mode yang kayak gini ya kan, jadi Itachi ya kan, gak ada mode bocil ya kan. Pokoknya dia udah masuk jadi itulah ya kan, dia masuk organisasi Akatsuki lah ya. Dan ini dia pas lawan Sasuke, dan ada lagi satu mode teman-teman, dia dijadiin apa, Edo Tensei itu. Mana nih pasti jadi Edo Tensei nih. Bentar, banyak karakternya jadi bingung saya nih, teman-teman ya. Bentar. Mana ini jadi ini tuh sekali buat paling dekat. Uchiha Itachi, let's go. Oke, kita ke mode training ya, teman-teman ya. Mungkin cuma sampai ke battle yang kedua aja ya kan. Oh, kenapa enggak lawan Kurama bang? Ya udah, lawan Kurama lah ya kali ini ya kan, pas Itachi di Dote sini ya kan, lawan Kurama lah gitu. Semoga sanggup ya teman-teman, kalau nggak sanggup ya gitulah. Oke, ini Kakashi pas masih bocil ya kan, ngeluarin Chidori dia. Gila, the son of the Oke, ya, langsung aja ya teman-teman, kita keluarin jurus pertamanya. Jurus pertamanya aja gila bos, gila nggak tutup. Boom. Gila. Udah ngeluarin Susano. Oh ya kan. Jurus keduanya teman-teman. Keluarin satu. Bikin minum banyak itu ya kan. Biasa kali. Oke. Jurus satu ini sih. Gila. Set. Jurus tiga nya memang. Baru tiga robot. Ini kombinasinya. Jurus ketiga. Jurus pertama. Set. Soalnya Itachi ini terkenal dengan kelincahannya. Oke, langsung aja kita lihat buktinya ya teman-teman. Gila. Itu jurus pas kalau kalian tahu pas dia lawan itu lawan Kakashi ya teman-teman. Wah, buat apa alusinasi apa ilusi gitulah, kayak ilusi kematian gitulah teman-teman. Lupa saya kalau di to the point-nya di Naruto. Gila. Kuat banget dah kita sini. Oke, langsung aja kita ke Itachi yang kedua ya teman-teman ya. Itachi yang pas lawan Sasuke ya kan, ini udah ngeri parah nih. Nah, ini dia si
Iya, Itachi pas lawan Sasuke, gila, udah. Tapi sayangnya Itachi ini cuman nggak sampai perfect Susanoo, cuman ya segitu lah, kayaknya seramnya tadi. Oke, kita mulai training dan kita kedua. Bebadas parah ini pasti, cuy. Itachi mode kayak gini nih, kan? Mode pas lawan Sasuke nih. Soalnya Itachi pas lawan Sasuke ini terkenal dengan kelincan dan kekuatan Amaterasu. Gila, api hitamnya teman-teman. Oke, dan jurus pertamanya kayak gambar gagak itu. Gila. Langsung hilang, coy. Dan jurus keduanya Saringan, udah bukan lagi Saringan. Wah, gila. Ini tanpa gerak nih Itachi bisa menang nih lawan si Choji. Wah. Gila. Nice banget, coy. Percuma. Oke, jurus ketiga. Langsung tuntas jurus satunya Eden, kuat parah cuy memang. Gila. Kalau mau kombinasi jurus satu sama dua sih. Oke, kita lihat jurusnya. Amaterasu, gila. Pertama dia gunain jurus Katon, Kokaino Jutsu, langsung ditambah lagi dengan jurus itunya teman-teman, dengan jurus Amaterasunya. Wah, Giba pun nggak berbuat apa-apa juga sih. Si Eden Giba. Gila. Sayangnya kalau Itachi sih, kalau dibuat kayak perfect Susanoo gitu udah sih. Pokoknya Sasuke udah lewat sendiri. Pas ya karena dia aja ini kalau kita masih bisa bertambah kuat, bahkan kurasa dia kan bisa membangkitkan Rinnegan ya teman-teman, tanpa bantuan kakek Hagoromo ya teman-teman. Jika Maru nggak perlu pakai ulti ya kan lawan aku aja. Itu mode QB ekor satu ya. Selesai. Oke. Gila. Ini dia ya kan. Gak tahu sih kalau yang mode Edo Tensei-nya ini kuat parah atau gimana, saya nggak tahu ya kan teman-teman. Pokoknya pas pertarungan lawan Kabuto tuh, wah, saya nengok kombinasi kakak adik ya kan, antara Sasuke dan Itachi ya kan, excited parah coy kombinasi mereka, gila. Oke, mana nih yang pas di Edo Tensei ya teman-teman, soalnya susah nih nyari yang Edo Tensei ini, kenapa banyak karakter nih bidang. Nah ini dia Itachi pas di Edo Tensei. Oke, tapi kali ini musuh kita melawan Kurama, bukan main-main coy. Langsung Kurama, apakah bisa Itachi ini menaklukkan seorang Kurama ya kan, seorang Kyuubi ekor 9 ya kan. Oke, langsung aja ya kan, yang kita ketahui baru ada 3 ya kan, 3 karakter kita pakai ya kan, Naruto, Sasuke, sama Kakashi ya teman-teman, yang naklukin Kurama ya kan. Nggak tahu Itachi ini bisa atau enggak ya kan. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Bede.
gila-gila, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Apakah Itachi bisa menaklukkan seekor rubah ya kan? Gila, langsung aja kita ulti ya teman-teman. Ultinya susah ya kan. Yes, gila-gila, kurang udah tidur bu. Langsung aja kita bar-bar e-sport ya kan. Gila-gila. Oke, jurus pertamanya itu ngeluarin kartun ya teman-teman ya, dan jurus keduanya itu kayak ngeluarin ilusi gitu ya kan. Nah ingat saya genjutsu gitu ya kan. Kalau Itachi kan terkenal dengan genjutsu itu ya, dengan burung gagak ya kan. Lama menunggu coy. Oke. Naik banget Itachi. Oke. Itu dia. Semoga bisa ya teman-teman, udah 38 ini darah berapa. Oke, bentar lagi ultinya udah itu ya kan. Sabar dulu. Ya, kuat kali Kurama nih. Masalahnya waktu udah 120. Udah 120-an teman-teman. Sekarang 111-an gitu. Oke. Sabar. 16.000 darah ke bawah. Nah, kita keluar ke kantong lagi. Mas banget. Gila. Bentar lagi ultinya ke keluarin. Oke, ayolah cepatlah, ultinya lumayan cepet ya teman-teman. Ultinya Itachi ya, fresh lah kan. Zep, kenak lagi. Kenak kok. Gasan Susanoo Itachi langsung be. Wah, daya api hitamnya teman-teman di sana tuh. Wah, gila bisa Itachi ternyata cuy naklukin Kurama. Mantap edan ya kan. Oke. Gila. Mantap, nice banget. Alright. Oke lah teman-temannya, mungkin segitu aja ya kan. Jadi kita keluar dulu ya kan. Karakter apa lagi yang akan kita review selanjutnya ya kan. Alright. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video kita kali ini. Kalau kalian suka, sobat kalian kasih video saya subscribe. See you next video. Tunggu cara atau karakter apa lagi yang akan kita review ke depannya. Mantap. Oke. See you next video. Stay legend, Captain Spirit. See you and bye-bye.